Kembali bersama JG News dalam Info 10 Menit. Beredar sebuah video yang memperlihatkan dashboard mobil merek terkenal berantakan dan terlihat bekas terbakar. Kaca depan juga terlihat retak-retak. Kalau dilihat dari kondisinya, mobil ini barusan mengalami kecelakaan dari dalam mobil. Sesuai narasi yang disampaikan seorang wanita pembuat video. Kejadian itu bermula dari ketika perempuan tersebut menaruh korek api gas di atas dashboard mobilnya. Entah bagaimana selanjutnya, apa ditinggal kerja atau jalan-jalan, karena di narasinya perempuan tersebut tidak bilang kemana, hanya saja yang pasti mobil diparkir dan ditinggal dalam kondisi kaca tertutup rapat dan cuaca panas serta sebuah korek api gas tergeletak di atas dashboard mobilnya. Dan akhirnya terjadilah mobil meleduk. Rusak parah di dalam mobil bagian depan. Ini gara-gara korek api yang mecis biasa tuh ditaruh di dashboard terus kena panas. Jadi meleduk nih, ya Allah. Kepanasan, kejemur, terus meleduk semuanya tuh. Pokoknya hati-hati ya teman-teman kalau naruh korek api di dashboard, jangan ditinggalin, diambil aja. Ih, gua gemeteran tau gak. Oke ya teman, makasih.